Syekh Abdul Rauf Singkir adalah ulama yang masyhur di Aceh. Beliau adalah murid kepada dua ulama yang terkenal di Mekah, iaitu Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ahmad Al-Quaisy. Syekh Abdul Rauf itu adalah ulama istana alim dalam bidang ilmu hadis, fiqh usuluddin dan nahwu, saraf, tafsir. Dan alhamdulillah kita bertemu episod yang seterusnya, episod yang ke-14. Kami masih berada di Bandar Aceh dan pagi itu kami breakfast di hotel dulu sebelum kami mulakan perjalanan. Okay, kita dah selesai makan bersama kawan kita. Lepas ni kita akan menuju ke pusi sekitar di pasar. Dan selepas itu kami menuju ke Muzun Aceh. Ini adalah rumah Aceh tradisional yang masih kekal sehingga hari ini. Dan selepas itu kami menuju ke beberapa lokasi lagi untuk melihat sendiri sejarah apa yang berlaku di Aceh. Tersambung berkaitan dengan Syekh Abdul Rauf Singkir dan merupakan alim ulama dalam bidang ilmu hadis, fiqh usuluddin, nahwu sorah, tafsir, tasawuf dan juga merupakan pimpin tarikat syatriah. Dalam peristiwa ombak tsunami di Aceh satu ketika dahulu, satu peristiwa luar biasa telah disaksikan oleh penduduk di sana, iaitu mereka melihat ketika ombak yang tinggi datang menghempas daratan, tiba-tiba makam Syekh Abdul Rauf yang kedudukannya tidak jauh dari pantai turut naik sama tinggi dengan ombak. Dan apabila tsunami berakhir, para penduduk mendapati makam beliau tidak binasa, walaupun seluruh kubur-kubur lain di sekeliling makamnya hancur musnah sama sekali. Ini adalah kelebihan karamah yang Allah berikan kepada para kekasihnya Syekh Abdul Rauf Singkir, ulama besar di Aceh. Syatariah bermakna jalan singkat diasaskan oleh Syekh Abdul Syattar 832 Hijrah bersamaan 145 Masihi. Ia adalah tarikat tua yang sangat berpengaruh pada masa dahulu. Dua tokoh besar Nusantara iaitu Syekh Abdul Rauf Singkir dan Syekh Daud Al-Fatani bertanggungjawab menyebarkan tarikat ini di Nusantara. Syekh Daud Al-Fatani mengarah kitab Diyahul Murid yang membicarakan perjalanan tarikat Syatariah ini. Terima kasih kerana setia bersama Tarikh Baba Pekas dan kita jumpa lagi di next video akan datang.